Kecamatan Tembalang. Ini kami menemukan pelanggaran pemasangan MMC atau iklan di sembarang tempat. Ini dipasang di sepanjang pohon. Nah, ini kami memohon supaya dipatuhi dengan sudah ada peraturan yang ada di pemerintah kota. Jangan memasang MMC di sembarang tempat. Pit Untoro ini menemukan pemasangan MMC atau iklan di sembarang tempat. Ini dipasang di pohon di belakang saya ini. Ini di Jalan Kompol R. Soekarto di Kecamatan Tembalang. Oke. Apit menemukan pemasangan di sembarang tempat seperti ini. Ini harusnya dilarang ini seperti ini. Ini dia dipasang di sembarang tempat. Ini di ini pohon ini. Nah, ini. Lah itu banyak sekali iklan-iklan yang dipasang di sembarang tempat. Ini semua dipasang di pohon. Ini dia memasang iklan di pohon. Ini ada nama, ada alamat. Ini tolong dikoordinasikan supaya dikasih pelanggaran. Kalau didenda, ya, karena dia memasang di sepanjang pohon ini. Ya. Seperti ini. Nih, ini ada nomor teleponnya. Juga ada alamatnya. Ini tolong dikoordinasikan supaya tidak memasang di sembarang tempat, karena ini dia memasang iklan itu di pohon. Di sini sudah ada nomor teleponnya. Ini ada nomor teleponnya. Dia juga memasang iklan itu di pohon. Nah, ini dia memasang di sembarang tempat. Ini juga di sini ada terang nomor teleponnya jelas. Di sini alamannya jelas, ya. Ini karena dia sudah melanggar memasang MMT di sembarang tempat. Contohnya ini sudah ada nomor teleponnya ini. Ini ada nomor teleponnya dan juga ada alamat, ya. Ini banyak sekali karena dipasang di sembarang tempat. Kami mohon kepada Kasatpol PP Kota Semarang bisa cepat menindaklanjuti apa yang kami sampaikan, karena ini untuk kepedulian saya kepada pohon di sekitaran di Kota Semarang. Terima kasih. Apit lagi pemantauan MMT yang dipasang di sembarang tempat. Ini di depan sekolahan SMP 33 Kota Semarang di wilayah Kecamatan Tembalang. Tuh, di belakang saya semua dia melanggar. Nah, saya meminta untuk bisa dilakukan pemberian tempat khusus yang ada di wilayah di depan SMP 33 yang ada di Tembalang. Ini semua MMT ini pelanggar ini. Semua MMT ini dipasang di pohon. Nah, ini di belakang saya ini banyak sekali nih MMT yang melanggar ini. Banyak sekali ini. Ini di depan SMP 33 Semarang, ya, Tembalang. MMT ini, iklan ini ada namanya, dia dipasang di pohon, ya. Tidak ada sekalipun peduli dengan pohon. Ini semua iklan, semua ini iklan dipasang di pohon semua ini. Nih, ya. Apit menemukan MMT yang tidak sesuai dengan tempatnya. Seperti ini dipasang di pohon semua ini. Ini ada nomor teleponnya dengan plus alamat. Nah, ini dia memasang di sembarang tempat ini, tidak sesuai dengan tempatnya. Ini ada nomor WA-nya dengan plus alamat. Ini semua dia memasang tidak sesuai tempatnya. Ini dia dipasang sembarangan ini. Ini dia tidak punya kepedulian untuk pohon yang ada di seputaran sini. Nah, karena ini sudah melanggar perda. Contohnya ini dia plus alamat, ya, dengan plus ini
semua dia dipasang di pohon ya. Ini sudah semua sudah ada alamat. Ini di wilayah mau dari Salak ke atas ke arah Kelurahan Gembongarjo ya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pokoknya ikuti saja, ikuti saya, oke? Okay?